Hala Malaysia masih bersama Nisa untuk video pandang pertama peranti terbaru bersempena Mobawa Kongres 2015. Pada acara pengumuman oleh Huawei, pihak mereka bukan sahaja mengumumkan kemunculan tiga peranti boleh pakai, malah turut mempamerkan Huawei MediaPad X2, sebuah tablet keluaran mereka. Peranti ini mempunyai saiz yang agak besar dan dikelaskan sebagai tablet kerana turut membawakan fungsi telefoni. Secara fizikalnya, tablet ini mempunyai skrin bersaiz 7 inci, mempunyai rekaan melengkung pada bahagian bingkainya, membuatkan ia nampak sedikit seperti iPhone 6 Plus kecuali tablet ini jauh lebih besar. Ketebalannya juga hanya 7.28mm. Selain itu, ia turut mempunyai sokongan sambungan LTE dengan slot dual SIM dan kapasiti bateri sebanyak 5000mAh. Kamera belakangnya beresolusi 13MP, manakala kamera hadapan 5MP. Fungsi kamera turut dilengkapi dengan sudut panorama 22mm. MediaPad X2 ini hadir dalam dua variasi. Variasi pertama datang dengan kemasan berwarna perak, memori 2GB dan storan sebesar 16GB. Variasi kedua pula datang dengan kemasan berwarna emas, memori 3GB RAM dan storan berkapasiti 32GB. Bagi yang menyukai peranti dua dalam satu, anda mungkin boleh mempertimbangkan peranti seperti ini, memandangkan ia bersaiz seperti tablet dan juga boleh membuat panggilan telefon. Tetapi malangnya buat masa ini masih tidak diketahui adakah MediaPad X2 ini akan memasuki pasaran tempatan. Jadi tunggukan lebih kemas kini berita daripada kami. Sekian pandang pertama peranti Huawei MediaPad X2 dari kami di Amans. Teruskan menonton video-video kami. Saya Nisa. Yosh!